Yo, what's up teman-teman? Kali ini kita lanjutin lagi game Shinobi Legend Mobile ya. Karena di sini ada banner gacha baru. Limit time recruit. Kita langsung cek aja kalau gitu teman-teman. Karena di video kali ini gue itu bakalan melakukan gacha ya. Ingat gue udah 100.000 ya, 100.000 demi hero ini teman-teman. Hero-nya ini gue udah tunggu-tunggu lama banget ya. Sejak awal main ini menarik perhatian banget nih satu hero ini, yaitu ya ini bisa kalian lihat sendiri, SSR Jugo Juin. Oh, ini hero yang paling bagus menurut gua teman-teman. Dia tank yang paling bagus ya menurut gua pribadi. Gak tau menurut kalian bagus atau enggak. Terus di sini bannernya gak cuma Jugo teman-teman, ada si Yamato juga. Kalau Yamato gua nggak tahu skillnya apa ya, nanti kita coba lihat satu persatu Jugo dan juga si Yamato teman-teman. Karena gue kemarin udah pernah dapet ya si Jugo pas gacha di awal-awal tuh udah pernah dapet teman-teman. Coba kita lihat dulu si Jugo dan juga Yamato ya. Oke, Yamato gue udah punya ternyata teman-teman. Yamato udah pernah dapet juga kemarin kalau nggak salah dapetnya ya. Kita coba lihat dulu Yamato skillnya apa ya. Dia tipenya adalah healing healer ya. Dispel satu debuff from 3. Wah, otomatis kita bakalan gacha juga berarti nih ya. Kalau bisa dispel satu debuff from 3 allies with the highest attack. Wow, mantep ya. Misalkan kalau misalnya hero attacker gua yang paling tinggi itu kena stun, terus kalau si Yamato nge-skill berarti itu bakalan hilang debuffnya ya. Increase their attack 15%. Wah, bagus banget ini si Yamato teman-teman. Ini banner gacha paling bagus untuk sekarang ya. Karena dua-duanya wajib digacha ini. Terus kalau yang ini grants all allies 10% bonus ninjutsu damage reduction. Oke, damage reduction mantep banget buat tank kita di depan ya. Would release barrier. Sharing attack damage all allies take for 2 round. Cannot be dispelled. Tuh, gak bisa dihilangin teman-teman. Sharing attack damage ya, itu nggak bisa dihilangin. Terus when dying, restore Yamato's attack 160% HP for the whole team, can be trigger once every battle. Jadi kalau Yamato-nya mati itu bisa memulihkan HP tim ya. Hanya bisa berlaku satu kali doang, itu trigger once every battle. Oke, si Yamato ini wajib digacha juga teman-teman. Nanti kita bakalan gacha ya. Berarti kali ini kita bakalan gacha dua-duanya, tapi gue prioritaskan untuk gacha si Jugo dulu. Kita coba lihat skillnya si Jugo. Woi, Jugo Juin, gila sangar banget ini mah. Deal 90% damage to random 4 enemies with 30 chance to inflict upon time piercing. Oke, dia punya chance 30% menimbulkan efek piercing ya. Piercing itu reduce career defense by 20% for 2 round. Oke, mengurangi defense berarti ya. Mengurangi defense selama 2 ronde. Itu skillnya si Jugo. Terus untuk skill selanjutnya, ini yang paling bagus sih menurut gue dari Jugo teman-teman. All Jugo's attack. Semua attack dari Jugo itu, ini pasif skillnya ya. Have 40% chance to inflict Juin. Juin on the target. Juin itu special damage mark, tanda ya, menimbulkan tanda gitu, segel, semacam segel. Detonate when carrier takes critical damage. Wow, mantap ini. After detonation, each stack deals damage equal to 4% of caster HP. Oh, bisa stack sampai 10 loh. Stacknya bisa sampai 10 teman-teman, dan gak bisa dihilangin ya. Cannot be dispelled until the end of the combat. Wow, mantap ini mah. Terus untuk skill yang keempat, ini pasif skill juga. Special when attack, Jugo has 40% to inflict one stack of Juin. Wow, skill pasif yang ketiga aja bisa sampai 10 stack. Dan kalau misalkan Jugo ini kena serang ya, when attack, Jugo has 40% chance to inflict. Wow, inflict lagi, menimbulkan ya. Bisa menimbulkan efek Juin lagi sama orang yang nyerang itu teman-teman. To on the attacker. Oke, mantep ini, wajib dibuild dua-duanya ya. Jugo dan juga Yamato harus dibuild semuanya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Tumbal dari elemen tanah gua udah banyak atau belum nih ya. Oke, ada lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 15. Oke, lumayan banyak. Langsung aja kalau gitu kita gacha di limit time rekrut. Kita bakalan gacha dulu di sini sampai dapat jugo, kalau enggak 5 biji ya, target gua 5 biji, teman-teman. Oke, langsung aja gacha pertama. Gacha pertama apakah langsung dapetin jugo juin? Wih, kenapa kok enggak gacha nih? Aduh, nge-lag ternyata ya, teman-teman. Nge-lag nih. Piercing and critical mark and strengthen jugo juin. Ninja bag is full. Oh, ternyata full. Ini enggak bisa nambahin slot apa? Oh, masih bisa nambahin slot. Kita tambahin slot aja, teman-teman. Sampai berapa nih mentoknya? Kita tambahin slot aja biar enggak repot-repot untuk jualin hero. Oke, udah maksimal sampai 300 doang ya. Kalau gitu lanjut gacha lagi jugo. Ini gacha kedua kita. Apakah langsung dapetin jugo? Jugo, please jugo. Conan. Dapetin Conan. Oh iya, kita ada ini ya, teman-teman. Ada tiket gacha banyak banget, 58. Ini ada 5. Kita gacha di sini dulu dong ya. Kita gacha di sini dulu, teman-teman, biar buang sial dulu. Oke. Wah, di sini ada juga. Di sini ada kah? Banyak, Bos. Bag is full. Ini saatnya untuk jual hero. Recycle. Kita recycle semuanya deh kalau gitu. Yang elemen air, yang elemen api, recycle juga. Karena kita masih gacha banyak banget ya. Untuk yang elemen tanah sama petir jangan, teman-teman, meskipun cuma hero bintang 3 ya. Karena susah. Wih, ini gak ada malah. Ini juga langka banget soalnya, teman-teman. Kita lanjut gacha lagi ya. Jugo. Please dapetin jugo pertama untuk gacha ketiga kali. Sasuke. Jugo. Chojuro. Gacha lagi. Kakashi Ultimate. Gacha keberapa ini? Naruto mode goyang. Udah 50 kali gacha ya. Kita masih belum dikasih, teman-teman, jugonya. 60 kali gacha. Temari jugo. Dapat Yamato. Gak dapat jugo, dapat Yamato. It's okay, bro. Gacha lagi. Chino. Naruto mode goyang. Oke, lanjut gacha lagi. Udah 90.000 nih. Ingat kita. Sai. Gacha lagi. Jugo. Temari. Aduh, ampas banget. Lupa gacha di sini dulu dong. Jugo. Gila, kayak orang gila, cuy. Jugo. Kayak orang gila banget ini. Jugo. Gacha lagi. Kabuto Shinuchiha. Terakhir kali. Gak dapet loh, teman-teman. Gak dikasih jugo ya. Animal pet. Next, kita lanjut gacha lagi kumulatif. Udah dapet nih ya. Kumulatif ini dapetin apa nih? Wah, dapetin ini, cok. Kimimaru ya, dapetin Kimimaru, teman-teman. Kalau misalkan gacha sampai 300.000, tapi ingot kita cuma 100.000. Please kasih jugo pertama gue deh kalau gitu. Jugo. Aduh. Dapetin Shifu ya. Tadi malah dapet Yamato, teman-teman. Rewardnya padahal cuma jugo doang di sini loh. Please jugo. 5 kali gacha lagi ada chance untuk dapetin jugo. 40 kali gacha lagi. Jobai Kanon Jutsu. Sumpah, apes lo, cok. Gak semulus gacha yang waktu Raikage ya. Mungkin karena ini punya kita terlalu banyak ya, teman-teman. Jugo. Please jugo. Dikasih langsung jugo.
mantap coy. Jugo join. Nice, nice banget ya dikasih Jugo. Please jangan sampai mentok 150 kali. Wih, ninja bag is full lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut gacha lagi teman-teman. Ini masih jauh perjalanan kita ya, karena kita baru dapetin 1 Jugo doang. Gua ngincar harus dapetin paling gak 5 biji Jugo ya. Oke, gacha abisin dulu tiket yang biasa. Gacha lagi, Jugo. Aduh, Anko. Jugo lagi. Please Jugo. Susah emangnya gacha Jugo susah teman-teman. Yo, gacha lagi, ini gacha yang ke 160. Aduh, dapat Jugo kawin ya. Jugo yang bukan Juin, tuh gak guna banget, cuma bisanya dibuat tumbal doang. No, Anko. Aduh. Susah, sumpah dapetin Jugo susah teman-teman. Ini berapa kali gacha lagi nih? Harus 300 kali gacha baru kita dapetin Jugo yang ini. Ini tinggal 100 gacha lagi. Oke, kita pokoknya abisin ingot kita semuanya sampai kita dapet Jugo. Dapetin bukan Jugo lagi. Jugo Itamio. Bukan Jugo ya. Oke, tinggal 100 kali gacha lagi buat double Jugo nih. Harus bisa dapet double Jugo nih teman-teman. Katsuga. Jugo. Langsung dapet Jugo. Berarti 2 kali Jugo lagi. 2 kali Jugo lagi teman-teman. Please dapet Jugo. Jugo. Aduh, masih belum dikasih. 250 kali gacha. Jugo. Dikasih Shisui. It's okay. Tinggal 50 kali gacha lagi buat dapetin yang ini ya. 50 kali gacha lagi. Jugo. Aduh, Sakura. 3 kali gacha lagi. 2 kali gacha lagi. Ingot kita masih tinggal 46.000. Jadi ini masih banyak ya. Jugo. Oke, kita dapetin Jugo yang keempat ya. Tinggal 1 kali Jugo lagi baru kita berhenti teman-teman. Kalau nggak dapet Jugo, lanjut kita gacha nanti ya. Tinggal 60 kali gacha lagi. Jugo. Aduh, bukan Jugo. Slot is full ya. Kita buang lagi untuk hero-heronya. Harus dapat paling enggak 5 Jugo. Ini udah banyak banget tumbalnya. Tinggal kita naikin Jugonya nanti ya. Nice, kita langsung tes PvP. Oke, lanjut gacha lagi, tinggal sedikit lagi kita bakal dapetin Jugo untuk yang kelima kali. Semoga nanti langsung dapet Jugo ya. Gak dapet hero yang lain. Oke, Jugo dapet lagi, Jugo KW. Jugo. Aduh, Jugo. Langsung dikasih Jugo. Oke, jadi karena kita udah dapetin Jugo yang kelima, kita sudahi sampai sekarang ya untuk gacanya ini teman-teman. Kita coba lihat dulu Jugo kita ada berapa biji. Wow, nice banget ya Jugo. 1, 2, 3, kok 4? Jugonya kok 4 teman-teman? Oh, ada di sini ya. Ada di sini ternyata si Jugo. Oke, kita coba lihat dulu Jugo kita ada 5 biji total. Wah, mantep banget nih ya. Udah dapat 5 Jugo. Jadi kita tinggal naikin aja nih teman-teman. Oke, next video gua bakalan tes gacha, bukan tes gacha, tes PvP Jugo di arena ya. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.